Kirking sedang di perjalanan. Oke, teman-teman, ada info dari Kirking pada hari ini, Rabu 1 November 2023 di sore hari. Kirking membuat pernyataan dalam berbahasa Inggris yang akan Mimin terjemahkan untuk kalian bila ada yang tidak mengerti ya. Kata-katanya adalah, pesanku untuk Tuhan, aku menyerahkan bulan November ini di tangan-Mu, Tuhan. Jadi itulah dia terjemahannya. Semoga di bulan November ini bisa banyak hal positif dan rezeki untuk Kirking. Juga dipermudah jalannya dalam mengejar keinginannya yang belum tercapai, segera tercapai di bulan ini. Dan semoga Kirking selalu dikelilingi dengan hal-hal yang positif dan dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Semoga Kirking selalu semangat di bulan November ini. Jangan patah semangat ya, walaupun Kirking sedang ada di negara lain ya, bukan di negara asalnya. Semoga Kirking kuat berjuang di Indonesia ini. Ya, dilihat dari postingannya, Kirking sedang di dalam sebuah kendaraan. Kemungkinan Kirking akan berjalan-jalan menikmati weekendnya, ataupun ada project syuting lagi, dan ataupun akan bertemu dengan seseorang atau ke sebuah acara podcast mungkin ya. Kalau Mimin malahan kepikiran kalau Wulan Permata dan Kirking akan bertemu di hari ini. Kenapa? Karena mereka sama-sama sedang di perjalanan. Mungkin saja mereka bertemu ya.